Ayo. Hai guys, sekarang aku ada di dusun bambu di Lembang. Di Lembang. Yuk kita masuk, guys. Azil lagi ini punya peliharaan anak belalang kecil banget. Nanti ke restoran atau ke retail. Sekarang ini nanti tinggal tunjuk aja tiket masuknya. Harus via online ya sekarang ya? Betul, harus online. Kalau langsung nggak bisa ya? Ya langsung juga bisa. Perbedaannya kalau untuk langsung dan offline itu maksudnya untuk online dapat cashback 50.000 per orang. Dan untuk online pun pembayarannya endingnya di GoPay. Kalau untuk offline itu tunai. Lihat aja, jadi dapat diskon, Kak. Oh iya. Permisi. Ya. Silakan, Kak. Ya, makasih. Mau kemana dulu, Pak? Kita nggak tahu juga sih, bebas. Ke paling yang atas dulu ya? Iya. Minum-minum dulu aja. Iya. Kalau mau ke bawah ada standby. Oh iya, iya. Makasih, Pak. Iya. Iya. Ini ngapain sih? Kok dipegang? Jangan dipegang atuh, kasihan. Zil, papa Zil. Sini, Bang. Sini, Bang. Loh, kok udah sih? Namanya apa? Egrang Batok. Egrang. Ayo aja coba. Aduh coba. Dijepit pakai jari. Pakai jari dijepit. Jarinya dimasukin dulu gitu loh. Lihat papa. Nah. Lagi. Yuk. Ke mama Zil.
Coba sendiri. Apa ini namanya, Mbak? Lesung. Lesung? Iya, untuk numbuk padi. Kalau ini yang buatnya halus. Foto di sini aja yuk. Ngomongin gak sih, Mbak? Yuk, kasih ke Mama dulu sini. Apaan itu, Teh? Belalang. Ya ampun. Di bawah dari rumah. Enggak, jadi nanti ketika diputar bakal keluar suara. Oke, kita kasih lihat. Ada suaranya dia. Mau coba? Coba. Nih. Hap. Kayak nangkap nyamuk ya. Boleh tangan kanan Azil mana? Nah, pintar. Tangan kanannya di sini. Nah, nanti yang ini tarik sampai lepas, yang ini dorong, yang kencang, oke? Okay? 1, 2, 3. Oh, nah, harus kencang. Sampai lepas, harus kencang. Ditarik, cek. Gini ya. Dari atas ke bawah. Sambil tarik, biar ini. Tarik yang kencang. Yang kencang sama dorong tarik, yang kencang. 1, 2, 3. Lepas. Ini dipegang seperti ini. Nah, ini nanti didorong pakai tangan pakai jari telunjuknya. Tangannya di sini, di bawah sini. Tekan gini, Bang. Tekan ke dalam. Nih, tekan. Oh, gini kebalik tangan gini. Nanti aja. Patah kalau gitu tangannya. Nah, gini. Tekan yang kencang. Tekan yang kencang. Tekan ke dalam. Tekan ke dalam. 1 2 3. Nah. Cobain lagi. Coba sih, ke mana gitu sih? Ke arah mana sih? Masukin peluru. Gini. Tanganmu di sini. Nah, gitu. Nah, gini. Enggak apa-apa diketekin. Kebalik gini. Sini. Dilurusin. Lurusin, pasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ah. Ayo coba lagi sekali lagi. Dipasin dulu. Ininya dorong ambil lagi kan ke situ. Nah. Itu yang gede sih. Ini coba. Ya, deketin gitu enggak apa. Ya. Ya, 1 2 3. Mau lagi dia. Lagi ya. Ya udah, sekali lagi. Mau sekali lagi katanya. Coba. Ya, 1 2 3. Iya. Tunggu. Oh, di sini tempat ininya ya, makan ya. Ayo foto di situ lah, bagus sih, kayak tengah sawah. Gak mau dia. Thank you.
sekarang kita ada di Taman Lavender. Harusnya aku di sini, foto dari depan. Ya udah sana. Ntar, ayo. Dia ini banyak airnya dia. Dia. Airnya. Kita makan dulu. Makan. Lihat nih. Gerbangnya senang banget. Tempatnya kok kayak gini. Udah taruh, jangan digendong. Oh iya. Azil, sendal taruh sebelah situ, Azil. Tempat sendal itu. Kita makan di pinggir danau. Ngapain kau? Kamu kok jongkok-jongkok gitu? Eh, ikan, ikan. Ada ikan besar. Ikan besar. Tuh. Ada ikan, Dek. Besar, Dek. Ini waktu keluar kabut. Kita sekarang lagi naik perahu. Sampan. Apa? Sampan. Zil. Tar. Naik apa, Tar? Naik perahu. Kamu ngantuk ya? Atar, Atar lagi naik apa, Atar? Mana ikannya, Atar? Ikannya mana? Ikan, gak kelihatan ya ikannya ya. Atar, Atar, di sini ya, Atar. Ayo, di sini. Kenapa? Atar berani lo, Atar berdiri ya, berani Atar lo jalan, lo jalan sendiri, mau kemana Atar? Lo he, jalan sendiri. Mau sendiri? Oh kabur. Oke,
Ya, kita sekarang lagi istirahat di tempat kopi. Ini kebetulan lagi hujan, hujannya deras banget. Saya tadi beli kopi susu dan modelnya bentuknya kayak gini nah. Katanya sih kayak kopi zaman dulu. Jil, kamu mau beli apa? Apa itu, Jil? Buah-buahan. Buah-buahan. Hah? Buah-buahan keras. Dimakan. Jadi kan sekarang aku enggak bisa minum kopi ya. Kebetulan banget di sini tuh lagi ada macam-macam teh. Kalau yang itu ini yang tehnya nih. Iya sih. Ini ada green powder, ada black tea. Dan ini kuat banget. Ada sencha. Ada oolong. Dia sampai. Tapi berarti tempat penyimpanannya juga harus ini ya. Nggak ada. Ini yang jahe. Ini kesukaan yang Azil nih. Ini kalau dia yang mama yang kesukaan yang mama Azil. Ini ada apa, bunga mawar. Mau nyobain bunga mawar? Ini tuh apa sih? Ini campuran yang buat kita. Apa? Campurannya buat kita. Oh, buat teh. Bikin tuh bisa. Oh. Kamu kan ingin bagian teh susu apa? Zil, ada cinnamon juga. Mana? Ini? Mau minta testernya bisa gak? Oh, di sini juga ada banyak tanaman dijual. Sekarang kita pulang menuju parkiran. Iya. Cobain mama video. Nah, sekarang kita udah di mobil, udah mau pulang. Dari jam berapa tadi? Jam 11 kalau nggak salah. Iya, jam 11 sampai sekarang jam berapa ya? Jam setengah 6 ya. Jadi gini, di sini ini kan harus beli tiketnya harus beli secara online. Tapi sebenarnya langsung juga bisa sih. Tapi kalau online itu ada cashback ya? 50.000 per orang. Harga tiketnya pasti 50.000. Jadi pastinya lebih murah dan dibatasi kalau nggak salah tadi itu 300 sampai 400 orang per hari. Bukanya dari jam 8 sampai jam 9 malam. Iya. Tapi tadi untuk yang di danau sampai jam 6 ya, yeah. Yang perahu itu ya. Dan di sini luar biasa. Sekarang konsepnya kan baru. Jadi apa ya? Benar-benar di ayomi gitulah kayaknya. Dijamu. Mulai dari parkiran sampai di tempat yang hiburannya kayak benar-benar dituntun, diarahkan, ditemeni gitu lah, enggak yang dibiarin ini gitu loh, enggak yang dibiarin kita keliling sendiri. Paling suka di mana? Tempat gangsing sama tempat tembak-tembakan, tempat permainan. Permainan tradisional. Gasing. Iya, gasing. Namanya gasing. Di Lembur Urang kalau enggak salah. Terus tadi juga bisa main egrang.
Terus bisa ikut main gamelan. Siapa apa? Papa. Terus pokoknya sekarang pelayanannya bagus banget. Ini tadi pulang kan hujan, diantar sampai parkiran. Diantar mobil sampai parkiran, benar-benar top, luar biasa. Liburan yang kalau enggak mau apa namanya khawatir, enggak rame, terus benar-benar bersih gitu. Maksudnya benar-benar terjaga banget. Di sini sampai... konsepnya namanya kalau enggak salah private sanctuary lifestyle gitu kalau enggak salah. Jadi sip lah pokoknya, enggak rugi lah ke sini, enggak nyesel lah ke sini. Jadi pengen kesini lagi ya Zil ya? Pengen kesini lagi, nginep ya Zil ya, insya Allah ya. Nginep di mana lagi? Ada nginep di cottage-nya. Ada kan nginep cottage-nya. Nginep di kemahnya. Nah ada kemah. Ya sudah kalau gitu. Oke. Buat yang kesini pokoknya gak akan nyesel deh, top. Jangan lupa kalau bisa pesen lewat online dulu biar gak kehabisan. Kalau dadakan mungkin nanti gak kehabisan, gak bisa masuk gitu. Dan kalau lagi musim hujan datangnya pagi-pagi ya. Kalau payung nggak usah khawatir, di sini banyak payungnya disediain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Dadah.